Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya dengan Dania Najmi. Dan selamat datang di Ruang Tengah Persembahan dari Cari Ustadz.id yang merupakan platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Mulai dari belajar Islam untuk anak sampai dengan dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah jumat sampai dengan kajian di kantor. Dan juga sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah, setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz dan juga Ustazah yang kompeten, tapi juga dari para ahlinya di bidang masing-masing. Nah, pada episode kita kali ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan di fitur Tanya Ustadz dalam platform Cari Ustadz, yaitu pentingnya istirahat dan juga tidur. Nah siapa nih teman-teman yang di rumah yang suka nggak istirahat-istirahat maunya kerja terus. Nah ditonton ya episode ini hingga selesai. Dan untuk membahas topik pentingnya istirahat dan tidur pada episode kali ini aku sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Ibnu Karish LCM Hum selaku pemimpin redaksi bincangsyariah.com dan juga Ibu Khalida Yurahmi SPSI MPSI, psikolog dari Halodoc yang merupakan platform kesehatan yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Dimulai dari chat dengan dokter, toko kesehatan, hingga membuat janji medical check-up dengan layanan home lab yang membuat kita lebih tenang menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang tersayang. Assalamualaikum Ustadz Ahong dan juga Ibu Ami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabarnya sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Lancar, Bersemangat lancar. ya untuk episode kali ini ya? ya harus semangat. Harus semangat. semangat ya, Ustaz. Ya. Baiklah, kita ngomongin mengenai uh, istirahat dan juga tidur. Mungkin aku pertamanya mau tanya ke uh, Ibu Ami dulu ya. Kalau kita dengar kata-kata istirahat tuh yang ada di bayanganku ya adalah oh ya kalau kita disuruh istirahat berarti kita harus tidur cukup 8 jam makan um, sehat gitu ya mungkin tuh istirahat juga nih tapi sebenarnya istirahat tuh hanya tidur nggak sih atau sebenarnya ada bentuk-bentuk istirahat lainnya silakan bu ani uh, konsepnya memang istirahat itu adalah kita tenang tidak hanya secara fisik tidaknya tubuhnya yang uh, tenang tapi juga kita tenang secara emosional gitu jadi kita merasa tidak ada tekanan pada saat itu tidak ada hal-hal yang membuat kita merasa terganggu gitu itu konsepnya istirahat nah apakah istirahat itu hanya tidur Apakah istirahat itu harus tidur? Enggak juga. Tidur itu istirahat untuk fisik. Dan tubuh, organ tubuh kita juga yang vital di dalam. Lalu istirahat secara emosional, istirahat secara mental. Kalau uh, bahasa gaulnya itu healing gitu kan. Ya. Nah, healing itu juga istirahat sebenarnya. Istirahat untuk mental kita. Healing bukan berarti kita jalan kemana gitu kan. Harus mahal gitu. Bukan, selama hal itu menenangkan, selama hal itu menyenangkan dan membuat kita relax, itu healing namanya. Baca buku, relax, oke okay, itu healing gitu. atau kita nggak uh, ngapa-ngapain juga di rumah, cuma tidur-tiduran, tapi nggak yang hilang banget itu juga istirahat sebenarnya. Misalnya kita punya hobi jalan-jalan ke mall, itu juga udah termasuk istirahat, berarti ya? Betul. Selama Karena... kalau ke mallnya nggak bikin stres, bikin seneng, itu, isok oke, okay, nggak apa-apa. Oke okay, oke. Okay. Nah sekarang aku mau tanya ke Ustadz Hong itu, kalau istirahat ini uh, sebenarnya bagaimana Ustaz pandangannya dalam 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 Islam mengenai istirahat itu sendiri. Silakan. Ya uh, kalau kita melihat di Al Qur'an Allah uh, pernah uh, berfirman wajah al wajah ma'asha kami jadikan uh, malam kata Allah sebagai pakaian dan kami jadikan siang sebagai tempat beraktivitas gitu Nah pada umumnya kita itu kan beraktivitas itu ketika kita berada di siang hari Orang berangkat ke kantor, orang anak-anak eh, sekolah eh, dan lain sebagainya. Itu aktivitas ada di eh, siang hari. Sementara malam memang untuk eh, beristirahat. Nah itu eh, Allah memberikan panduan eh, untuk eh, apa namanya untuk eh, kita eh, semua gitu. Tapi bukan berarti eh, oh istirahat harus eh, malam aja, sementara siang nggak boleh begitu kan? karena kan ada pekerja-pekerja uh, yang harus sif-sifan gitu kan ya, ada yang uh, nakes gitu kan uh, mereka kan uh, di rumah sakit uh, bekerja juga untuk keselamatan uh, orang lain dan lain sebagainya. Nah, uh, kalau dalam Islam sendiri uh, ada beberapa waktu yang dianjurkan begitu untuk uh, agar kita nanti malamnya bisa beribadah seperti di siang hari itu bagi yang pekerja mungkin eh, apa namanya nggak bisa tidur gitu ya karena di kantor gitu kan eh, tapi kan eh, istirahat tadi kata eh, mbak eh, ibu Ami eh, itu nggak harus eh, tidur ya tapi eh, merelekskan eh, pikiran dan lain sebagainya itu juga termasuk istirahat ada dalam Islam namanya koilulah itu istirahat sejenak eh, di waktu siang hari gitu makanya di jam-jam istirahat kantor itu kan jam 12 gitu, nah ya, kita gunakan untuk habis sholat duhur ya kita istirahat sejenak dari aktivitas kita uh, di kantor gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kerjanya tidak di kantor kan bisa juga istirahat dengan tidur siang, Agar nanti malamnya bisa bangun untuk beribadah begitu. Nah uh, itu uh, diantaranya yang Nabi ajarkan kepada uh, kita umat uh, Islam itu madanya. Kalau terkait dengan adab tidur dan istirahat gitu, ada adakah panduan-panduan khususnya dalam Islam, Ustadz? Silakan. Ya, e, walaupun memang hadisnya e, beberapa ada yang doif lemah begitu ya, tapi ini e, dipakai oleh sebagian ulama gitu oh, untuk panduan e, umat Islam. E, itu pertama, e, kita itu sebenarnya. E, pamali gitu kalau kata orang Jawa gitu eh tidur setelah subuh setelah eh, asar gitu. Nah, setelah subuh kenapa eh, pamali gitu atau eh, ada ada apa namanya dalam tanda kutip larangan gitu ya. Karena memang eh, pada umumnya orang pagi itu ya untuk beraktivitas, untuk mencari rezeki gitu. Kalau kata orang dulu kan eh, jangan tidur habis subuh nanti rezekinya di patok ayam gitu. Nah itu memang ada hadisnya begitu. Kita uh, jangan tidur setelah subuh. Begitupun uh, di waktu sore dan uh, apa namanya uh, uh, jangan tidur sebelum melakukan sholat isya gitu. Biasanya kan kalau sudah uh, namanya sudah sholat uh, isya itu waktu malam itu ya kalau kita udah tidur terus nanti kebablasan gitu sampai nggak sholat isya. Gitu. Oke okay, baik ustadz terima kasih banyak. Nah aku sekarang mau beralih lagi ke Bu Ami. Uh, tadi Bu Ami di awal juga sempat uh, mention kalau istirahat itu kan nggak hanya istirahat fisik ya gitu uh, seperti tidur gitu dan makan untuk recharge energinya, tapi juga ada istirahat uh, untuk kesehatan mental gitu yang tadi disebut juga dengan healing. Tapi seperti yang kita tahu kalau ada teman-teman uh, yang mungkin punya masalah psikologis tertentu itu juga tidurnya jadi terganggu gitu yang jadinya dia malah tidak bisa juga istirahat fisik gitu. Um, sebenarnya berhubungan nggak sih dan kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Yang mengalami gejala kecemasan, gejala kecemasan seperti overthinker yang mikirnya kemana-mana gitu kan, khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi pada saat itu. Nah pada malam hari itu kan kita hening kan ya, hening butuh waktu. eh sebenarnya mau tidur gitu kan, mau istirahat. Tapi bagi orang-orang yang mengalami gejala kecemasan, justru ketika hening itu, semua hal-hal yang membuatnya khawatir muncul entah itu um, yang terjadi di masa lalu, entah itu hal-hal yang belum dia lakukan gitu. Jadi uh, kita tadi kita sudah sudah bahas bahwa kalau istirahat itu konsepnya adalah relax, adalah tenang gitu kan, ya kita tidak memiliki tekanan emosional. Nah, karena dia memikirkan hal-hal yang membuatnya nggak nyaman, dia tertekan secara emosional. Itu yang membuatnya sulit tidur pada saat itu. gitu Oke, nah ada nggak nih Bu Ami tips-tips untuk teman-teman di rumah yang menonton episode kali ini, misalnya nih ada yang lagi mengalami gangguan tidur gitu, jadi istirahatnya juga tidak bisa terlalu tenang gitu untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas gitu dan juga istirahat-istirahat kecil tadi yang uh, lebih berkualitas uh, walaupun mungkin secara durasi nggak terlalu lama. Silakan Bu Ami. Oke, okay, kita uh, sebutnya itu sulit tidur, mengalami sulit tidur. Nah, biasanya kalau permasalahannya adalah karena overthinking atau hal-hal uh, lain yang mengganggu pikiran pada saat itu. Kita akan anjurkan relaksasi sebelum tidur. Kita akan ajarkan di breathing. Lalu uh, sebaiknya lawan sleep hygiene. Jadi sleep hygiene itu kita tidak mengkonsumsi makan-makanan berat tiga jam sebelum tidur. Hindari kafein. Uh, terus apa merawat diri gitu. Merawat diri dalam arti katakan ada beberapa beberapa orang-orang uh, individu yang mengalami masalah psikologis itu kemampuan merawat diri akan berkurang. Nah ketika Uh, merawat diri berkurang itu akan mengganggu juga kenyamanannya untuk tidur gitu. Nah, rawat diri seperti mandi air hangat sebelum tidur mungkin rapikan kamar gitu kan bersihkan kamarnya, uh, ciptakan suasana yang nyaman kan dengan aromaterapi atau yang lainnya. Lalu olahraga, olahraga rutin itu akan sangat membantu sekali Diet kurangi karbohidrat dan gula itu juga akan sangat membantu. Nah kalau seandainya semua itu sudah dicoba, sudah dilakukan, namun masih belum memberikan uh, dampak yang membantu lah gitu bahkan disarankan memang untuk berkonsultasi dengan psikiater terdekat gitu. Berarti butuh kita butuh bantuan uh, obat dulu nih untuk mengembalikan uh, jam tidurnya gitu kan ya. Itu, mbak. Baik terima kasih dokter Ami Mungkin aku mau tanya satu lagi ke Ustadz Aum, boleh ya gitu. Tadi kan ada cara caranya untuk uh, kita supaya bisa uh, beristirahat gitu baik di malam hari maupun yang durasinya singkat singkat di... Di siang hari dari uh, Bu Ami, kalau dari Ustadz Ahong, kira-kira ada nggak sih pelajaran-pelajaran dari Nabi atau Rasulullah gitu, atau ajaran-ajaran yang tertera di hadis dan Al-Quran yang uh, bisa membantu kita juga untuk bisa lebih rileks gitu, jadi kita bisa beristirahat dengan kualitas yang baik. Silakan Ustadz Ahong. Ya, hmm, dari uh, dalam Islam itu kita mengenal ada kodok uh, dan kodar. Kodok dan kodar itu uh, salah satu rukun iman yang keenam. Nah kalau eh, uh, kita mempercayai bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Tuhan di uh, catatan uh, loh mahfud istilahnya <tuh> Nah eh, uh, uh, biasanya itu yang saya lakukan kalau misalnya ada musibah atau ada apapun Oh uh, kita kembalikan lagi kepada yang maha kuasa gitu Arih nafsaka minat tadbir gitu Tenangkanlah dirimu dari mengatur apa yang sebenarnya sudah diatur oleh Allah gitu. Jadi untuk uh, 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 menghindari overthinking yang berlebihan begitu kan. Oh ya, uh, tugas kita sebagai manusia itu berikhtiar dan berdoa. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah gitu. Ya tadi kuncinya kalau kita sedang uh, mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah begitu, kita Uh, banyak-banyaklah bersyukur bersyukur dan uh, uh, khawatir kepada Allah khawatir tuh maksudnya uh, ya Allah uh, harta pangkat jabatan dan lain sebagainya kenikmatan duniawi yang kau berikan ini ujian bagiku kalau aku tidak bisa uh, memanfaatkannya dengan baik gitu jadi jangan sampai aku menyelewengkan apa yang Uh, engkau anugerahi gitu, jadi ada rasa takut gitu ketika diberikan amanat uh, jabatan, diberikan rezeki yang berlimpah begitu takut uh, apa namanya uh, menyelewengkan itu tidak di jalan uh, taat kepada Allah gitu, dan di saat kita sedang terpuruk jatuh gitu kita berharap bahwa rahmatnya Allah itu luas. Masa sih Allah memberikan ujian kita sebe, uh, sebegini besar? itu nggak ada jalan keluarnya. Nah, dengan uh, kita memikirkan atau dengan kita berharap rahmatnya Allah yang luas itu, uh, jadi kita nggak nggak down terus-terusan gitu ya. Bahkan sampai depresi mungkin ya. Nah, itu lagi kita kembalikan seperti itu. Jadi semuanya dikembalikan kepada uh, yang di atas. Gitu. Jadi ada uh, uh, di kala sedang uh, naik itu kita khawatir dan dikala sedang Jatuh kita harus berharap bahwa rahmatnya Allah itu luas Baik terima kasih banyak Ustaz Ahong dan juga Ibu Ami Atas jawabannya di episode kali ini Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton hingga selesai Jangan lupa ya untuk nantikan episode ruang tengah lainnya Dengan topik-topik yang tidak kalah seru dari episode kali ini Saya Dania Najmi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh